Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه أما بعد الفضيل bagi Ustaz Tua Imam, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat kita sama-sama menunaikan salat subuh berjamaah. Kita mohon dengan Allah supaya Allah menerima amal salih kita, supaya kita dan semuanya, dan kita mohon kepada Allah banyak-banyak supaya diberi istiqamah dalam hidup kita dapat mengerjakan ibadat terutamanya salat ini berjemaah pada setiap waktu, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, pada pagi yang mulia ini marilah kita sama-sama tadabbur potong ayat Quran atau dua ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, iaitu ayat yang ke-15 dan ayat ke-16. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Maksudnya, dan kami wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandung dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedah tempoh mengandung berserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkan daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang telah engkau kurniakan kepadaku dan kepada dua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal salih yang engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk kepada perintahmu. Mereka yang demikian sifatnya ialah orang-orang yang kami telah terima dari mereka amalan yang baik yang mereka telah kerjakan, dan kami ampunkan kesalahan-kesalahan mereka akan dimasukkan dalam kumpulan ahli syurga sebagai memenuhi janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Tuan-tuan sekalian, ayat ini adalah dari surah Ahqaf, dan ayat ini
adalah ayat yang Allah pesan kepada kita sebagai manusia untuk kita memberi perhatian. Allah Subhanahu wa taala banyak pesan kepada manusia di dalam Al-Quran. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kami pesan kepada manusia supaya berbakti kepada dua ibu bapa. Kalau kita tengok mana-mana yang Allah pesan adalah perkara penting. Kita pun kalau kita nak pesan kepada anak-anak kita atau kepada siapa pun, tentulah perkara penting. Maka Allah Subhanahu wa taala tengok, telah kita tengok dalam ayat ini, Allah telah memberi pesanan yang sangat-sangat berat kepada manusia kerana manusia ini sentiasa lupa dengan kehidupan mereka. Terutamanya manusia adalah lupa terhadap kedua ibu bapa. Ibu bapa tidak perlu dipesankan supaya ingat pada anak-anak. Itu sudah menjadi lumrah. Tetapi anak-anak perlu dipesan supaya ingat dan berbakti kepada ibu bapa. Dua keadaan yang sangat berbeza. Karena itulah dalam ayat ini dan juga ayat-ayat lain dalam surah Luqman dan begitu juga dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala sebut pesan, wasainal insana biwalidai. Dalam surah Al-Isra, wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan banyak lagi tempat lain. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini perkara yang sangat penting, iaitu bermula daripada ibunya mengandung. Ini disebut secara khusus terhadap ibu yang mengandung. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Ibunya mengandung dalam keadaan penat. Memang kita pun tahu, kita pun boleh lihat, kita pun boleh merasai bahawa seorang ibu mengandung anak memang penat. Sehari demi sehari sampailah melahir anak. Semakin berat, semakin penat, semakin penat. Sehingga apabila melahirkan anak, ibu tu pula menyusu anak sampai 2 tahun. Kerana itu Allah sebut di dalam ayat ini, wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahra. Ibunya mengandung dan menyusunya selama 30 bulan. Kalau kita ambil 9 bulan untuk mengandung, 12 bulan yang lebih itu adalah untuk menyusu. Semuanya 30 bulan. Allah Subhanahu wa taala cerita detail ini supaya anak-anak memberi perhatian kepada ibu bapa. Menceritakan, menggambarkan kepada anak-anak peri pentingnya terhadap ibu bapa dan periknya mengasuh anak daripada kecil, daripada kandungan sampailah lahir, daripada lahir sampailah dewasa dan sampai seterusnya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang peri pentingnya ingat kepada ibu bapa. Malah Allah Subhanahu wa taala meletakkan taat kepada ibu bapa dalam surah Al-Isra, tempat yang kedua selepas taat kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kamu supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapamu. Allah sebut, siapakah yang perlu kamu taat selepas Allah? Dalam ayat ini, kedua ibu bapa. Dalam ayat lain, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukan ibu bapa di dalam kehidupan manusia ini sangat besar dan sangat utama sehingga dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap insan yang lahir ke dunia ini tetap akan melalui ibu bapa. Hatta kalaupun ibu bapa itu seorang yang musyrik atau tidak beriman pun, beriman kepada Allah pun, perlu memberi perhatian dan juga berbuat baik kepada mereka. Itu disebut dalam surah Luqman. Seorang manusia itu apabila sudah besar, sudah dewasa, sudah cukup usia, sudah gagah, sudah berpengetahuan, sudah kuat, sudah bekerja dan sebagainya, dan apabila dia mencapai usia 40 tahun, itu sudah kemuncak seseorang manusia. Seseorang itu apabila sampai 40 tahun matang, cukup matang, ketika itu
Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat ini doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ini doa tuan-tuan. Dan doa ini boleh kita selalu memohon kepada Allah. Rabbi, Tuhanku, auzi'ni, tolong beri ilham kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, beri ilham kepadaku, beri taufik kepadaku supaya aku boleh bersyukur, sebenar-benar syukur terhadapmu. Syukur tak? Syukur tentang apa? Tentang nikmat yang engkau telah limpah kurniakan kepadaku, nikmat yang engkau telah anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapa. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada kita sangat banyak. Nikmat yang tak boleh atau tak mampu kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, sudah pasti kamu tidak mampu menghitungnya. Dan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, sama ada secara langsung atau tidak langsung, adalah semuanya datang daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa nikmat yang sampai kepada kamu sebenarnya adalah datang dari Allah. Kerana itu Rasulullah mengajar kita berdoa dan memberi memohon kepadanya dan bersyukur padanya. Sebagaimana Rasulullah sebut kalau pagi petang, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, ya Tuhanku, mana-mana nikmat yang sampai kepada aku pada pagi ini, sama ada ia sampai secara langsung atau tidak langsung atau melalui seorang hamba-Mu, maka semua nikmat itu adalah datang daripada Engkau, ya Allah. Allah mengajar kita begitu, Rasulullah pun mengajar kita begitu supaya kita tidak melupai nikmat yang ada kepada kita itu. Karena itulah nikmat itu perlu disyukuri. Dan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ialah kita perlu mengenangkan, memerhatikan, memahami supaya kita benar-benar merasa apa yang kita miliki, apa yang sampai kepada kita, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita guna, semuanya di dunia ini adalah semuanya limpah rahmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga kita dalam berdoa memohon kepada Allah. Kita tidak hanya berdoa untuk kita, tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya kita doa sama untuk kedua ibu bapa kita. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala waliday. Bukan saya, ya Allah, untuk saya saja. Wahai Tuhanku, bukan aku minta untukku saja, tetapi juga untuk kedua ibu bapa. Ini adalah sifat anak yang soleh, sifat anak yang baik, tidak lupa kepada dua ibu bapanya. Dalam doa kita pun diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, rabbighfirli warhamni waliwalidayya warhabhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, warhamni, tolonglah beri kasih sayangmu padaku, rahmatmu kepadaku dan juga kepada kedua ibu bapaku. Warhamhuma, dan kasihanilah mereka, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka mengasihi, menyayangi, membelai aku ketika aku kecil. Jadi di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala sangat memberi perhatian kepada ibu bapa sehingga diletakkan doa di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra. Rabbighfirli warhamni, ya Allah, tolong ampunku. Warhamni, tolong rahmat kepadaku. Tolonglah beri rahmat kepadaku. Dan
wali-wali daya dan kedua ibu bapa. Kita tidak lupa terhadap kedua ibu bapa. Kemudian kita memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya memberi ilham kepadaku sehingga aku dapat mengerjakan amal soleh yang engkau redai. Dalam hidup kita banyak kita buat amalan, banyak kita buat pekerjaan, semua kita kerja, duduk, bangun, tidur, kerja, pergi bekerja, keluar mencari rezeki, kerja, dan semuanya kita berjumpa dengan orang, termasuklah aktiviti kita. Kita mohon dengan Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberi dorongan ilham kepada kita, wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya aku dapat melakukan amal soleh yang engkau redai. Di sini memperkuatkan amal soleh sudah bagus, tapi tarda, ya Allah, engkau reda. Yang kita nak capai dalam hidup kita ialah keredaan Allah. Tuan-tuan, amal soleh ini ada dua syarat bagi kita orang Islam. Yang pertama ayyakuna, amalan itu niatnya lillahi ta'ala, adalah untuk Allah Ta'ala atau kerana Allah Ta'ala, untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala, untuk mendapat penerimaan Allah Ta'ala. Yang kedua, hendaklah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengikuti atau melakukan amalan tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua syarat di dalam setiap amalan yang kita ingin lakukan, mesti pastikan ia adalah lillahi ta'ala dan mengikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah kita mohon kepada Allah, wa an a'mala salihan tarda. Dalam hubungan ini, Al-Fudail bin Iyad memberi tafsiran terhadap الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, yaitu ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk. الذي خلق الموت والحياة, Allah lah yang menciptakan mati dan hidup. ليبلوكم أيكم أحسن عملا, supaya dia dengan itu dia dapat menguji kamu siapakah di antara kamu dapat melakukan amal ahsan amala, amala yang soleh. Al-Fudail bin Iyad menyebut ahsanu amala, amal soleh ini akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan paling tepat. Orang tanya, ya Aba Ali, apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas, yang lebih ikhlas dan tepat? Dia kata, amalan, sesuatu amalan yang maksudnya dengan ikhlas, ayyakuna lillah, sesuatu amalan itu hendaklah dikerjakan, dilaksanakan kerana Allah. Yang wa aswabu, dan paling tepat ialah ayyakuna ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa tadi dipanjangkan lagi, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, aku mohon supaya zuriatku, zuriat ni daripada anak-anak yang seterusnya, cucu, cicit dan seterusnya. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, supaya zuriat keturunanku ini jadilah mereka orang-orang yang soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati. Tuan-tuan, tiga kita ni, kalau kita seorang insan, ada kita ada tiga. Yang pertama, dua ibu bapa kita dan datuk nenek kita. Yang kedua, kita. Yang ketiga, anak-anak dan keturunan kita. Jadi semuanya, semua tiga golongan ini, kita, ibu bapa kita dan tok nenek kita, begitulah juga anak cucu kita seterusnya, kita mohon kepada Allah supaya Allah jadikan mereka semua tergolong di kalangan orang-orang yang salih. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah keturunanku, zuriatku, anak-anakku, semuanya orang-orang soleh.
Kemudian kita sebut ini tubtu ilaik ya Allah, aku bertaubat dan kembali kepada Engkau ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku ya Allah adalah di kalangan orang-orang Islam. Apa Allah jawab? Apabila kita sebut beberapa perkara tadi. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tadi. Mana sifat-sifat dia? Iaitulah orang yang berdoa kepada Allah supaya dia bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya kepada oleh Allah kepadanya, kepada kedua ibu bapanya, dan berdoa supaya dia melakukan amal soleh. Dia juga berdoa supaya zuriat anak-anak dan keturunannya tergolong di kalangan orang soleh. Yang kelima, dia bertaubat kepada Allah. Yang keenam, dia mengaku dia sebagai seorang Muslim. Allah menerima amalan mereka. Nataqabbalahum, nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Allah menerima amalan mereka. Wa natajawazu an sayyiatihim. Pada waktu yang sama, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Ini dua perkara tuan-tuan yang selalu kita tengok di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah apabila dia menerima amalan-amalan yang baik, pada waktu yang sama dia menghapuskan dosa-dosa. Inilah orang yang sangat beruntung. Fi ashabil jannah, dan mereka dimasukkan di dalam golongan ahli-ahli syurga. Wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun, sebagai memenuhi janji yang telah diberikan kepada mereka. Tuan-tuan, kalau kita tengok di sini ciri-ciri orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Orang berjaya di dunia ialah orang yang hidup di dunia ini banyak membuat kebaikan, dan pada waktu yang sama kalaupun dia tersilap di dalam kehidupannya, dia bertaubat kepada Allah. Inilah orang yang paling baik. Kerana itu tuan-tuan, apabila kita melihat ada orang yang meninggal, umat Islam pergi memohon doa kepada Allah. Perkara yang paling utama ialah memohon kepada Allah supaya Allah mengampunkan arwah yang si mati itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, sampai akhirnya. Ya Allah, tolong ampun dia, tolong rahmat dia, tolong memberi kemaafan kepadanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kemaafan kepada seseorang dan orang itu tidak ada lagi kesalahan-kesalahan, semuanya diampun, dia tidak ada apa-apa kesalahan, dan apabila ke akhirat nanti dia akan dapat syurga. Kerana itu tuan-tuan, kalau kita biasa ingat atau biasa dengar, kanak-kanak yang mati sebelum akhir baligh, mereka adalah ahli syurga. Kenapa? Sebab mereka tak ada dosa. Jawabnya di situ. Begitulah juga orang-orang yang telah dewasa, apabila Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa mereka keseluruhannya, maka tidak ada apa-apa lagi yang menyekat mereka masuk ke syurga. Yang menghalang seseorang daripada masuk ke syurga adalah kerana kesalahan. Kalau orang tak bawa salah, teruskan, terus saja perjalanan mereka. Kalau kita boleh memahami, kalau kita berjalan di jalan raya, ada roadblock depan, kita tak ada apa-apa salah, polis kata teruskan. Tapi kalau seorang tu ada membuat kesilapan atau ada kesalahan, road tag tak ada ke, lesen tak ada ke, dia pegang situ, dia tanya dulu, dia saman dulu kalau dia nak saman. Itu sebagai contoh mudah. Begitulah kalau kita pergi ke akhirat, kita tak ada dosa, jalan terus. Jalan terus ke mana? Pergi ke syurga. Kerana itulah tuan-tuan, kita tengok ayat ini, dua ayat surah Ahqaf ini, ayat 15 dan 16 ini, ayat yang menyentuh kehidupan manusia. Dan pastikan sama-sama kita duduk atas dunia ini ialah bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ibu bapa, walaupun kita telah dewasa tuan-tuan. Kita telah dewasa, kita pun ada cucu dah. Tetapi kita tetap ada ibu bapa. Dan ibu bapa kita itu adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Dan jangan lupa kita berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi rahmat kepada mereka dan mengampunkan dosa-dosa mereka, sehingga ada di kalangan mereka yang telah Allah terima doa anak-anak dan cucu-cucu mereka
mereka rasa kagum, kenapa aku lebih baik hari ini daripada semalam? Maka diberitahu kepada mereka, karena doa dan istighfar anak-anak, cucu-cucu dan keturunan kamu untuk kamu. Karena itulah tuan-tuan, kita harap sangat anak-anak kita adalah tergolong di kalangan orang-orang yang salihin. Tuan-tuan sekalian, saya rasa setakat itulah yang dapat kita berkongsi pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan perkongsian ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya ucap jazakumullahu khairan katsira di atas peluang yang telah diberikan. Semoga Allah menerima amalan kita yang baik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.